Halo, halo. Hai. Belum ada yang masuk ya? Assalamualaikum. Kita sekarang lagi di acara BAS di Johor Baru, BAS pertama dalam bahasa Melayu ya di Malaysia. Jadi hari ini kita ada satu testimoni yang sangat bagus dari Batam, yaitu Ibu Yuna. Oke, kita langsung aja ke Bu Yuna ya, karena waktu kita sangat terbatas. Langsung ke Bu Yuna. Bu Yuna mungkin bisa kasih tahu kita bagaimana bisa tahu celana Alora Pants. Oke, selamat sore. Assalamualaikum semuanya, kawan-kawan semuanya yang ada di sana, di luar. Saya Yuna, berasal dari kota Batam, Indonesia. Hari ini saya datang ke Malaysia untuk memperkenalkan bahwa kondisi ini sangat bagus karena saya mempunyai sakit saraf terjepit lebih kurang 4 tahun. Dengan memakai ini selama 1 bulan saja, sakit daripada tulang belakang saya itu, saraf terjepit saya, alhamdulillah hilang. Kemudian yang sangat anehnya dari saya mempunyai kista yang sebesar 0,8, udah 8 cm sebesar telur ayam, itu dalam 1 bulan lebih sedikit itu bisa keluar. Dia pecah. Pecah karena apa? Karena di dalam darah saya itu sudah tidak ada lagi racun, mudah-mudahan. Jadi kista itu mati karena tidak dapat makanan lagi. Hidupnya kista dan tumor itu ada karena dia ada toksin di dalam darah. Kondensi ini mengeluarkan toksin di dalam tubuh kita sehingga kista itu mati dan pecah. Alhamdulillah, kalau teman-teman di sana itu mau mencoba, barangkali ada saudara atau teman yang mempunyai keluhan yang sama atau saraf terjepit, kita boleh berkongsi kepada teman-teman yang di sana. Begitu aja, terima kasih. Ibu, dokter menyarankan operasi ya, karena masalah kista ya. Berapa biaya operasi yang harus dikeluarkan? Kebetulan saya waktu setelah mengalami perdarahan itu, saya tidak tahu kalau kista saya keluar. Jadi sebelumnya saya sudah tanya ke teman saya. Kemudian teman saya juga, kita sama-sama medis. Teman saya bilang kita harus menyiapin uang itu sekitar 35 juta. 35 juta. Tapi dengan kondisi ini ya, lebih kurang harganya 3 juta. Uang saya hemat 32 juta. Okay. Ya, berterima kasih saya sama Kodensi. Oke, okay, luar biasa. Dokter menyarankan operasi harus menghabiskan 35 juta, tapi cuma dengan 3 juta, hemat 32 juta ya. Udah gak perlu operasi lagi. Oke, okay, luar biasa. Jadi, terima kasih sekali perkongsian Ibu Yuna. Lagian Ibu Yuna juga karirnya juga lumayan ya di BI ya. Sekarang sudah apa pangkatnya? Sekarang mudah-mudahan sekarang udah Sapphire Ambassador. Mudah-mudahan akhir bulan ini kita mencapai RCA. Selamat kepada Ibu Yuna. Yang terbaik untuk DBI International. Saya rasa sekian saja perkongsian dari Ibu Yuna sharing. Next time ada waktu kita buat live lagi. Oke, okay, bye-bye. Terima kasih udah menonton. Oke. Okay.